Bro, berhenti di sini. Kita jangan ikutin mereka masuk. Kok gitu, Sir? Masa kita nungguin aja gitu, Sir, di sini? Gimana ya caranya? Biar aku gak kelihatan sekali stalking Anjani. Yang ada nanti dia malah terganggu kalau dia tahu aku emang sengaja ngikutin dia. Sir, ini maaf ya, Sir. Sebenarnya mereka siapa sih, Sir? Udahlah, kamu gak perlu tahu siapa mereka. Oh, Mas Dante Bu Wiryo. Kita ngikutin mereka, Sir. Ayo, Sir ngikutin Bu Wiryo ya. Ya. Pedro, sekarang saya minta sama kamu. Kamu gak perlu cerita kepada siapapun tentang kejadian hari ini. Oke, Sir. Saka, tunggu dulu deh. Apalagi, Sir? Kamu bahas soal Tante Nike. Iyalah, harusnya tadi kita tuh nggak usah diem. Harusnya kita jawab aja, jangan sampai kita kalah argumen, Saka. Percuma, Sel. Orang kalau udah ngeliat kita negatif, udah pasti negatif aja, meskipun kita tadi nggak ngapa-ngapain. Kita ngapain, Sel, tadi? Kita nggak ngapa-ngapain, kan? Kita nggak ada hubungan apa-apa, kan, Sel? Percuma. Iya juga sih, kamu benar. Tapi kalau tuh nyokapnya Gavin beneran bisa ngebaca pertemuan tadi bukan kebetulan, gimana ya? Nanti dia keluar-keluar lagi ke mertua gue. Dan bikin Dante malah jadi curiga. Kenapa orang sekarang gak punya malu ya? Masa bermesraan di tempat umum gini? Ayo, Dante. Yep. Jelaslah kamu pasti lebih bela Arian. Kamu kan temannya Arin. Sahabatnya. Jadi tolong ya, Yu. Bilang ke Ariana untuk jangan deket-deket lagi sama Saka. Tapi Ariana gak deket-deket sama Mas Saka, dan Ariana... Aku tuh cuma mikir rasional aja. Mereka itu mantan, mereka saling cinta. Wajar kalau sikap aku kayak gini, Yun. Ya, tapi Ariana gak gitu, Din. Kamu dengerin dulu. Pertemuan mereka emang benar-benar gak disengaja. Jadi kamu jangan nyalahin Ariana seolah-olah Ariana itu ganjenan. Padahal kita semua di sini juga tahu. Kalaupun ada yang berniat ketemu itu karena suami kamu. Bukan Ariana. Kenapa keras kepala banget sih, Yun? Kamu sekarang bikin asumsi sendiri kayak gini. Gak ada yang tahu kok kalau Ariana juga senang ketemu sama Saka. Pantes ya Tommy gak percaya sama kamu. Din, kenapa jadi bawa Tommy? Dinda! Enak deh, segar deh. Jarang-jarang loh kita bisa ngobrol bertiga gini, Pak, Ma. Iya, waktunya susah. Papa soalnya sibuk. Sebelah situ. Anjani. Wah, kalian telat beberapa menit. Coba aja ya. Kalian tuh datang lebih cepat, pasti kalian tuh bisa ketemu sama Saka dan Celine yang lagi ketemuan di sini barusan aja.